Argo Sindoro 1127. Jadi lokasi anjloknya itu ada di sebelah sana, teman-teman. Ada di sebelah utara. Saya zoom biar kelihatan kereta NR-nya tuh di sana. Jadi pagi ini ada peristiwa gangguan operasional, yaitu anjlokan KRL JR 203 yang dibawa oleh kereta penolong dari Angke yang baru anjlok kemarin. Nah, tadi pagi itu anjlok lagi di emplasemen utara stasiun Manggarai. Nah, ini ada KRL TM 6000 masuk. Nah, ini KRL masuk jalur 7 ke Manggarai. Oh, sampai Bekasi ternyata. Tuh, lihat teman-teman. Jendelanya sampai dibuka saking berjubelnya. Perjalanan KA jadi tersendat untuk KRL lintas Tanah Abang Manggarai. Nah, ini kereta penolong masih ada di TKP. Kereta penolong ini diluncurkan dari Depo Tanah Abang. Jalur 6 berangkat arah Tanah Abang, pergantian jalur. Berarti petak Sudirman ini kosong. Kecepatan juga dibatasi, teman-teman. Nah, ini nih JR 203 seri 2032 yang anjlok tadi pagi, masih dievakuasi. Perjalanan yang tersendat selain KRL komuter lain lintas Tanah Abang Manggarai, juga KRL Bandara Railing tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petak Tanah Abang kosong, berarti bisa ganti. Enggak, maaf. 206 13 100. Gopar
Bopar rangkaian Turangga. Keretanya masih dievakuasi di sana. Semoga segera selesai ya teman-teman. Ini udah pukul 12 siang, tepat di tengah hari. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lebih 17 menit. Nah, ini jalur 6 persiapan akan masuk KRL tujuan Bekasi dari arah Sudirman. Untuk evakuasi kereta yang anjlok, kereta pertama sudah napak di rel dan sudah disambung ya teman-teman. Jadi tinggal kereta kedua nih yang lagi diangkat ke rel. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta jalur 6 dari arah selatan. Siapa masuk KRL hanya sampai stasiun Manggarai jalur 6. Saat ini pukul 14.08. Akhirnya kereta NR dan kereta yang anjlok dilangsir ke jalur 8. Jalur 1 dari arah selatan, hati-hati 1 selatan, kereta api melintas langsung. Jalur satunya Argo Parahyangan 206-1508 dari Bandung ke Jakarta Gambir. Kereta penolong di Depo Tanah Abang. Ini JR203 yang anjlok dua kali di Kampung Bandan dan di Manggarai. Kereta nomor seri 203117 A118221 di Bukit Duri. Wah, agak goyang nih. Nah, ini kereta kedua yang anjlok.
H118220202117. Nah, ini yang ketiban LAA di Kampung Medan, teman-teman. Bisa kelihatan bekasnya ya. Ya, ini bekas ketiban LAA yang rubuh di Kampung Medan. Nah, ini bekasnya. Jalur 7 masuk tanah Kampung Kaki, jalur 7 ke arah 537 P, rangkaiannya 10. Ini kereta kedua. Nah, ini kereta ketiga K118231 nomor Jepang 2034. Kereta 4 K118230. Jalur 7 tersedia Tanah Abang Duriangki, jalur 7 tersedia tujuan Tanah Abang Duriangki. Nah, ini bisa kelihatan nih bekas-bekas anjlokannya. Kalau ribut berandain kabel kan. Jalur 7 tersedia Tanah Abang Duriangki, jalur 7 tersedia Tanah Abang Duriangki, jalur 7 tersedia KRL tujuan 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 Tanah Abang Duriangki. Ini ke belakang ada K11 jalur 12 utara disiapkan masuk tujuan Bogor, jalur 12 nomor Jepang 2034, jalur 12 rangkaiannya terdiri dari 12 dan di 12. Belakang sana itu kabin masinis bagian JR2022 K1182 berapa nih 8225. JR2032 ini milik tujuan Bekasi, rangkaiannya berangkat Sudirman. Tujuan Bekasi, rangkaiannya berangkat Sudirman. Tujuan Bekasi, berangkat Sudirman. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta. Tujuan Bekasi, berangkat Sudirman, 12 kereta. Jalur 7 Tanah Abang Duriangki 5537B di jalur 7 sinyal keluar JL112A semuanya 5 diizinkan berangkat. Jalur 7 diizinkan berangkat. Selamat datang di kereta api Taksaka yang akan